Sekarang ibu ya. Mengeluarkan figur, masukkan, ya, masukkan dulu pirate-nya ke dalam. Nah, kalau udah masuk begini, sekarang bagi pedangnya. Ini ada pedang, kita bagi. Kita bagi rata sesuai banyaknya pemain. Coba, ini yang merah ada berapa? Ada 4, tapi kita bagi 3 aja ya. 2, 3, yang satu simpan. Ini yang biru, apa hijau, 1, 2, 3. Yang biru 1, 2, 3, udah ya. Ini kan masih ada 4 lagi, nih 1, 2, 3, ini simpan. Nah, dari yang ini, ayo. Gue punya kuning juga. Wah, siapa yang mau mulai? Aku duluan. Aku duluan di sini kan. Masuk belum? Oh, aku berarti belum masuk. Susah. Nah, sekarang ibu ya. Ini ya, ini aja deh. Ibu menang. Ya. Ya gitu cara mainnya ya teman-teman. Pemain yang bisa mengeluarkan figur, dia pemenangnya. Ternyata kita masih punya banyak pedang, tapi figurnya udah keluar. Ini sebenarnya kita main kayak lucky game gitu ya. Siapa beruntung ya dia yang menang. Jadi nggak ada bisa curang-curangan, nggak ada. Jadi itu benar-benar mengandalkan ke keberuntungan. Kita coba lagi ya. Coba lagi. Sekarang ibu pertama karena okay. Ibu yang pertama karena ibu yang menang. Nah, mana ya? Sini deh. Nah, aduh nggak dapet. Kalau aku sih mau di sini aja. Nah, gelap. Ayo, juga dek. Dede yang mana dek? Masukin. Semoga dede jangan. Yang ini. Ini masukin pedangnya. So, masukin pedangnya. Mana? Nggak nyampe. Oh, mana? Mana coba? Ini biarin. Yang mana? Yang mana dek? Nih, belum lagi. Tuh, hijau nih. Nah, coba aku ini nih, hijau. Ya enggak. Aku merah. Ya enggak. Ah, enggak juga. Berarti kan belum. Ih, belum. Mana nih? Ayo dek, yang mana dek? Nih, nggak ya, bisa, yang bawah. Bawah. Oh, belum dapat juga. Ada lagi gak sih bolongnya? Ada lagi. Puter ya. Sini coba. Banyak-banyak ya udah. Nah gitu, kurang lebih gitu ya cara mainnya. Seru kan teman-teman? Jangan lupa beli ya mainannya. Terus jangan lupa juga subscribe, like, dan share. Jangan lupa ya beli mainannya Barrel Pirate.
di toko Mang Irin, ada di Tokopedia, ada di Shopee, ada juga di tinggal dicari aja toko Mang Irin. Ya, terima kasih sudah menonton. Da.